warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman puzzler, semangat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi sama Miss Yuli di Sendra Lab Skill. Nah, untuk kegiatan Sendra Lab Skill hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, nanti kegiatan teman-teman mengenal pakaian adat DKI Jakarta ya. Nanti teman-teman mengerjakan lembar kegiatan atau worksheet nomornya nomor 63 ya. Nanti teman-teman melingkari gambar pakaian adat DKI Jakarta. Oke teman-teman, tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Terima kasih. Sekian dari Miss Yuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Untuk di kelas Miss Ninato Central Logic hari Rabu, kita mau membilang untuk TKA-nya, membilang dari angka 1 sampai 40. TKB-nya dari angka 1 sampai 60. Jadi hari ini teman-teman tidak pakai worksheet ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan Miss Ica. Kegiatan di Sentra Teater hari Rabu, teman-teman, nanti Miss Ica akan berikan video mengenai lagu Kicir-Kicir. Nanti teman-teman lihat dan teman-teman praktekan ya. Oke, Miss Ica tunggu videonya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Di Sentra Miss Arsi hari ini, teman-teman menggunting dan menempel benda yang lebih berat dan lebih ringan. Untuk yang lebih berat, teman-teman masukkan ke dalam kotak yang berwarna abu-abu. Sedangkan yang lebih ringan, teman-teman masukkan ke dalam kotak yang berwarna biru. Oke teman-teman, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Terima kasih, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini di Sentra Miss Putri, di Sentra Art, kita mau membuat topeng ondel-ondel. Nah, bahan-bahannya di sini sudah ada piring kertas, lalu ada beberapa tangkai lidi, lalu ada kertas krep yang sudah digunting-gunting seperti ini ya. Tuh. Lalu ada lem, gunting, dan yang terakhir ada krayon. Nah, yang pertama, teman-teman gunting kertas piring kertasnya berbentuk mata. Di sini disesuaikan ya dengan mata teman-teman. Nah, jadinya seperti ini jadinya. Nah, di sini sudah bolong. Lalu di baliknya teman-teman warnai sesuai keinginan teman-teman. Boleh warna-warni, boleh dikasih hiasan-hiasan yang lainnya. Gitu. Selanjutnya kita bikin jali-jalinya. Nah, jali-jalinya ini terbuat dari lidi dan kertas krep yang digulung-gulung menjadi seperti ini. Tuh, bagus ya. Lalu jali-jali ini kita tempel di topengnya. Nah, setelah jali-jalinya ditempel, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tuh, lucu ya. Teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman, untuk kegiatan prei di hari ini, teman-teman TKA dan TKB mengurutkan doa untuk kedua orang tua. Teman-teman masih ingat nggak doanya? Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Oke, seperti itu ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum.